Waduh, Mama, baksonya sepertinya enak sekali, Mama. Iya, Pak Polisi Takagi, bolehkah kami naik helikopternya? Oh, boleh, boleh. Tapi kita bawa ke kantor polisi ya. Bawa kami pulang, Mama Upin. Oke, kita akan bawa si Yuta sama si Mio pulang ya. Halo teman-teman, welcome back to Wilson Kiddy. Hari ini kita bermain game by Sultan Upin ya teman-teman, tapi dia di dunia Sakura. Upin, Upin, hari ini Mama nggak masak nih Upin, gimana ya? Jadi kita mau makan apa, Mama? Gimana kalau kita beli saja deh? Mau beli apa, Mama? Tunggu kita cari dulu ya. Mau beli apa ya? Kamu maunya makan apa, Upin? Gimana kalau makan bakso, Mama? Apakah ada bakso? Coba saja di depan itu mungkin ada yang jualan. Kita lihat dulu ya, Upin. Mana tahu ada. Oke, kita bagaimana kalau kita ajak si Yuta dan si Mio? Ya, Mama. Ayo, Mama. Oke, kita naik mobil ya, Upin. Ya, Mama. Nah, kita bakalan ke rumahnya si Pak Polisi Takagi. Kamu mau? Mau, Mama. Sepertinya Kak Yuta dan Kak Mio di sana, Upin. Ya, Mama. Kita ajak mereka ya, Mama. Oke, kita sudah sampai, Upin. Hop. Wah, si Yuta sama si Mio ternyata di sini, Upin. Yuta, Kak Yuta. Ada apa, Upin? Kak Yuta mau nggak ikut Upin? Kita mau pergi makan bakso. Mau dong, Upin. Aku lagi lapar nih. Kak Mio mau, Kak? Kak Mio? Mau, Upin. Mau. Aku mau ikut juga, Upin. Kalau Pak Polisi Takagi mau? Oh, mau, Upin. Tapi kalau ditraktir sih. Ya, Mama kan mau traktir. Oh, Mama Upin mau traktir ya? Iya, ikut saja yuk, ayo. Di mana ada jual bakso? Di sebelah rumah Pak Polisi Takagi kan ada. Hah? Saya tidak tahu kalau di sana ada, Mama Upin. Iya, benar, ada kok. Bagaimana kalau kita langsung ke sana ya? Kita mau makan bakso. Iya, Mama Upin. Nah, sekarang kita langsung berangkat ya. Ayo, Yuta, kamu mau ikut juga kan? Iya, Mama Upin. Oke, kita bakalan berangkat. Di sini dia tempatnya. Waduh, aku tidak tahu kalau di sini ada yang jualan bakso. Wah, ramai sekali ya. Iya nih, Pak Polisi Takagi. Gimana ya kita mau pesannya ya? Bagaimana kalau kita makan di tempat saja? Iya deh, kita makan di sini aja ya, Upin. Ya, Mama, aku mau makan di sini. Oke. Gimana pesannya nih? Bang Udin, Bang Udin. Ada apa, Mama Upin? Saya mau pesan bakso nih. Buat 5 orang ya. Oh iya ya, silakan duduk saja di dalam. Saya lagi menyelesaikan yang bungkus nih pesanannya. Iya ya, Bang Udin. Nah, kita disuruh duduk di dalam, Upin. Ya, Mama, ayo masuk ke dalam saja, Mama. Oke, kita langsung duduk saja ya. Hah, di kursi mana ya? Mama Upin, di sini saja, Mama Upin. Oh, ada Kak Ayumi nih, Upin. Ya, Kak Ayumi mau makan bakso tidak? Saya tadi sudah makan, Upin. Kamu mau makan, duduk saja di sini. Waduh, terima kasih ya, Kak Ayumi. Oke, kita makan di sini ya, Upin. Waduh, Mama, baksonya sepertinya enak sekali, Mama. Iya, oke, kita makan saja ya. Pak Polisi Takagi, enak baksonya, Pak Polisi. Enak sekali, Upin. Wah, Upin juga makan kan? Iya, Pak Polisi Takagi, tapi Mama yang suapin saja deh. Kak Mio, Kak Mio, baksonya enak tidak? Enak, Upin. Aku suka loh. Tapi di mana si Yuta ya? Oh iya ya, Upin. Di mana ya Kak Yuta? Kita lihat dulu yuk keluar. Nah, kita lihat si Yuta ya. Yuta, kamu nggak makan, Yuta? Aku nanti makan di rumah saja deh, Mama Upin. Soalnya tidak ada tempat duduknya. Kamu duduk di dalam saja, Yuta. Kami sudah selesai makan kok. Oh iya, Mama Upin. Oke, kita sudah selesai makan ya. Yuta, Mio, kamu sudah kenyang belum? Sudah, Mama Upin. Kami sudah kenyang. Oke, kita mau berangkat ke mana lagi nih? Mama, lihat di depan sana. Ada apa, Upin? Di sana ada helikopter, Mama. Upin mau naik helikopter. Waduh, ini helikopter siapa ya? Oh, ini adalah helikopter polisi. Kamu mau naik ya, Upin? Iya, Pak Polisi Takagi. Bolehkah kami naik helikopternya? Oh, boleh, boleh. Tapi kita bawa ke kantor polisi ya. Ya, Pak Polisi Takagi. Ayo kita naik. Nah, kita naik helikopter ya. Kita mau kemana ini, Mama Upin?
Bagaimana kalau kita ke kantor polisi ya, Pak Polisi Takagi? Oh iya ya boleh. Biar saya bawa kalian ke kantor polisi ya. Nah, di sini dia kantor polisinya. Kita harus mendarat di mana ini, Pak Polisi Takagi? Kita mendarat saja di depan Ibu Polisi Iyo ya. Oke, kita sudah sampai nih. Nah, kita sudah sampai nih. Upin mau turun? Tapi Pak Polisi Takagi, lain kali nanti Upin mau naik lagi helikopternya. Enak naik helikopter. Ya, Upin. Wah, Upin, hari ini datang lagi ya ke kantor polisi? Ya, Ibu Polisi Iyo. Tadi kami naik helikopter loh. Wah, Yuta, Mio, kalian gak mau turun? Oh, mau Mama Upin. Nah, kita bawa dulu si Yuta sama si Mio turun ya. Oke, bagaimana kalau sekarang aku akan membawa kalian naik mobil polisi? Kamu mau Upin? Wah, Upin mau, Pak Polisi Takagi. Oke deh, kalau gitu kita akan naik mobil polisi ya. Ya, Pak Polisi Takagi. Nah, ayo Upin, kita naik mobil polisi ya. Ya, Mama. Kita mau pergi kemana ini, Upin? Pak Polisi Takagi, kita mau pergi beli mobil. Waduh, mau beli mobil? Kamu mau beli mobil di mana? Di showroom, Pak Polisi Takagi. Kamu mau beli mobil apa, Upin? Mau beli mobil baru. Waduh. Mobilnya terlalu kencang ini, Upin. Hati-hati, Pak Polisi Takagi. Oke, kita akan pergi ke showroom mobil ya. Nah, Upin, kita sudah sampai nih, Upin. Ya, Pak Polisi Takagi. Oke, kita akan turun ya. Mama, kita pilih mobilnya yuk, Mama. Oke, Upin, kita mau pilih mobil apa ya? Kamu suka mobil apa? Mama, aku mau mobil yang merah, Mama. Soalnya itu keren, Mama. Oke, kita mau beli mobil ini, Upin. Ya, Mama. Coba tanya dulu berapa harganya. Oke deh, kalau gitu kita tanya dulu nih. Om, mobil yang merah itu berapa sih harganya, Om? Oh, yang itu ya. Yang itu cuma 1.000 yen, Mama Upin. Wah, kalau gitu kita beli yuk, Mama. Kamu nggak mau lihat mobil yang lain dulu, Upin? Ya deh, Mama. Kalau gitu Upin mau lihat yang lain dulu. Waduh, ini mobilnya keren sekali nih, Mama. Ya, Upin. Kamu mau yang ini? Ya, Mama. Kita beli yang ini saja ya. Kak Yuta, gimana? Mobil ini keren nggak? Ya dong, Upin. Ini kan mobil Lamborghini, Upin. Oh, kalau gitu Upin mau beli mobil Lamborghini. Nah, kita naik mobil ini saja, Mama. Oke deh, Upin. Waduh, kenapa Kak Yuta tak bisa naik? Ya, Upin. Soalnya nggak muat nih, Upin. Kak Yuta naik di atas ya, Kak Yuta. Ya deh, aku naik di atas saja, Upin. Ayo kita jalan saja, Mama Upin. Ya deh, kalau gitu kita akan berangkat kemana nih? Bawa kami pulang, Mama Upin. Oke, kita akan bawa si Yuta sama si Mio pulang ya. Oke deh. Kak Yuta, bisa nggak di atas Kak Yuta? Aman, Upin, aman. Bisa kok. Oke deh, kita mau bawa semuanya pulang ya, teman-teman. Nah, sekian video Besan Kidi. Sampai jumpa di next video. Dadah! Awas, Mama! Iya. Di depan kan ada Kakak Jui tadi. Iya, Upin. Sudah, kita sudah sampai nih, Upin. Oke, teman-teman. Dadah!